jam. Jam jam. Kapannya nih? Mau ke kalanya? Ya. Pemirsa Banjarmasin Post News Video, kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Barito Kuala. Kali ini kita bertemu langsung dengan Anang Kobra, merupakan pawang ular asal Tamban. Nah, ini merupakan ular kobra baru koleksi beliau yang berhasil ditangkap sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, seperti yang terlihat pada layar visual Anda, kedekatan Bapak Anang ini dengan ular sangat erat. Nah, beliau sedang beratraksi. Beliau ini beralamat di Desa Mekarsari RT 7 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya, kedekatan beliau dengan ular memang mencuri perhatian masyarakat. Bahkan di masa kecilnya tidur bersama ular. Jadi ini memang berbisa lah nih, Mang. Kalau awalnya ular nih. Iya, berbisa. Ini jenis apa ini, Mang? Kobra. Ular potong lah. Iya. Ini sudah dapat berapa lama ini, Bang? Dua minggu yang lalu. Ini. Oh, udah dua lalu. Tadi mau lagi, berarti kan? Dan ini adalah anak beliau, namanya Muhammad Nur. Kelas berapa? Iya, kelas 6 SD, sudah dekat dengan ular juga. Ya, demikian pemirsa Banjarmasin Post News Video yang bisa dilaporkan dari Desa Mekarsari, tepatnya di rumah Anang Kobra, pawang ular asal Tamban. Terima kasih. Yeah.